ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat lagi kita menyambung pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni muka surat 13. Nanti nak cari mana dia weh. Okey. Muka surat 13 kata dia, seorang yang berzikir sepatutnya melakukannya sesempurna yang mungkin. Jika dia duduk di suatu tempat, hendaklah menghadap kiblat dan duduk dengan tunduk, khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Apabila dia berdiri tidak dengan sikap tersebut, maka boleh sahaja dan tidak ada masalah. Namun dia telah meninggalkan yang terbaik. Dalil bahawa yang seperti itu dibenarkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi? Hak yang kita baca saat ini adalah dia kata lagu mana, seorang yang berzikir sepatutnya melakukannya zikir sesempurna yang mungkin. Jadi ketika mana kita berzikir, zikir ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu makna dia secara ringkas. Maka kita kena buat dengan cara yang paling sempurna, dengan keadaan yang paling sempurna. Hak tu hak yang dituntut oleh agama. Kata dia, dan jika dia duduk di suatu tempat, kalau dia berzikir dalam keadaan duduk, duduk saat itu duduk pada satu tempat, hendaklah dia menghadap kepada kiblat. Jadi mas, kalau kita berzikir dalam keadaan duduk, dia sebenarnya berzikir bukan mesti dalam keadaan duduk. Nanti kita akan baca lepas daripada ni, kita akan bincang lepas daripada ni. Jadi dalam semua keadaan boleh kita berzikir. Cuma hak yang paling baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, adalah kita berzikir dalam keadaan duduk. Kita duduk di satu tempat, lepas tu kita duduk adab kepada mana? Adab kepada kiblat. Hak tu hak yang paling baik. Kerana dia, apa hak yang paling comel adab kepada kiblat? Kalau kita kat kanan boleh adab, kiri boleh adab. Lah kanan ber kat ni lah, kanan ber. Ha, jawab tukar pula. Ha, lama kan kanan kat ni lah, kanan ber eh. Memang kan berkata kat ni kan. Baik, okey, kanan boleh kita adab, kiri boleh kita adab. No, matahari naik boleh kita adab, matahari jatuh boleh kita adab. Mana hak yang paling baik? Hak yang paling baik adalah hadap kepada kiblat. Okey, alasan dia benda, sebab benda hak yang paling baik hadap kepada kiblat kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli shay'in sayyida." Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada penghulunya, ada ketuanya. "Wa inna sayyidal majalis qubalatul qiblah." "Wa inna sayyidal majalis qubalatul qiblah." Sesungguhnya penghulu bagi majlis-majlis adalah berhadap kepada kiblat. Jadi ketika kita berzikir nak adab kepada mana? Maka kata ulama, adab kepada kiblat. Ni kalau kita berzikir dalam keadaan kita duduk. Duduk pun sebenarnya ada perbahasan juga duduk sebenarnya. Duduk lagu mana hak yang paling afdal kita berzikir? Duduk paling lagu mana? Sebahagian daripada ulama kata hak yang paling comel kita duduk tawarruk. Duduk tawarruk maksudnya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu dipanggil duduk tawarruk. Ada sebahagian, okey, yang pertama duduk tawarruk. Lepas tu nombor dua duduk iftirash.
Dia kata waktu yang paling comel. Dah berapa duduk tawarruk? Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir ya. Okey, kita sebut gitu dah. Duduk tahiyat akhir. Hak tu hak yang nombor satu. Nombor dua adalah duduk tahiyat awal. Hak tu jatuh nombor dua. Dah berapa jadi lagu tu? Kata ulama, kerana duduk tahiyat akhir adalah duduk ketika kita melakukan benda fardu. Ada pun duduk tahiyat awal, duduk ketika kita melakukan perkara sunat. Tahu dah kan? Sama kan nak tahu lagi kan? Tahiyat awal sunat, tahiyat akhir fardu. Itu basic lah dalam pengajian ilmu fiqah. Tapi kena ingat, walaupun benda tu basic, tapi masih lagi ramai orang nak tahu. My Google pula benda lagu ni. Ambil soalan banyak orang duk tanya dalam WhatsApp, dalam Facebook apa semua sekali. Kadang-kadang kita nak memikir, ada gak soalan lagu ni orang boleh tanya? Orang Terengganu pula. Kalau misalnya orang negeri lain tu mungkinlah. Sebab Terengganu kita kata meriah dengan majlis ilmu di semerata tempat. Jadi kalau lepas garik itu, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, jangan orang gitu. Contoh je, duduk dalam majlis ilmu, kalau kita pusing kau bandar, kau mana, kau kawasan tu, boleh dikatakan setiap surah ada mengajar. Ada orang mengajar tu, ada orang mengajar ni, meriah di majlis ilmu. Bukan setakat lepas maghrib, kadang-kadang lepas isyak pun ada. Lepas subuh lagi, buha pula. Tiba-tiba orang Terengganu, duduk kalau Terengganu tak tahu, jadi rasa satu benda yang pelik lah. Okey, kita kena tahu hukum kan. Sebab benda tasyahud awal, tahiyat awal, hukum dia sunat. Tahiyat akhir, hukum dia wajib. Jadi duduk tahiyat awal adalah sunat, duduk tahiyat akhir adalah wajib. Tengok ulama dah mikir. Dan mana lebih mulia, duduk wajib ke duduk sunat? Pastinya lebih mulia adalah duduk wajib. Dalilnya, okey, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyahu faqad adzaltuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi waliaku, maka aku isytihar perang kepadanya. Lepas tu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada perkara yang paling Allah taala kasih terhadap hamba dia berbanding dia melakukan suatu ibadat yang mana ibadat tu adalah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada dia. Ibadat yang difardukan kepada hamba, hamba buat ibadat tu untuk mendekatkan diri kepada Allah, hak tu hak yang paling Allah Subhanahu wa taala kasih. Melakukan benda wajib, hak tu adalah hak yang utama. Okey. Oleh kerana ulama duk tengok, oleh kerana tahiyat duduk tahiyat akhir adalah wajib, manakala duduk tahiyat awal adalah sunat, hak wajib lebih afdal daripada sunat. Maka ketika tu kata lebih afdal masa kita duduk untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah duduk tahiyat akhir. Jangan, hebat ulama istinbat hukum, hebat ulama mengeluarkan hukum. Ada sebahagian daripada ulama dia kata boleh. Hak yang paling comel duduk ihtibat. Benda pula duduk ihtibat bahasa Arab belaka. Duduk ihtibat gini, duduk ihtibat. Duduk ihtibat kita duduk di atas dua punggung kita, kita kat lutut ke atas. Lepas tu ada orang ihtibat saat ni tu, dia ambil kain, dia letak keliling dia, nyadar di kain kan. Kalau biasa kalau orang pergi Mekah, dia akan tengok orang Arab buat gitu. Ataupun diikat sekebang, dia tak diikat sekebang. Jadi faham kan, duduk ihtibat kan, nak tunjuk warna ni, ataupun nak duduk ambil atas meja tunjuk ni. Okey, kita duduk macam tengok nak tengok, tapi bukan duduk gitu. Rapat punggung di bumi, lutut akak, lepas tu kita tetap tangan di lutut kita. Okey, tu duduk ihtibat akak gitu, lutut kok macam duduk tengok tu lah, maka mudah-mudah lah. Jelas tu kan, duduk ihtibat, tapi berok punggung tak rapat latar. Duduk ihtibat, punggung rapat latar. Dia ihtibat, ada kadang kita ambil kain, kita tok keliling nak nyanda orang. Ataupun benda kita ihtibat dua tangan, maksudnya kita duduk pegang dua tangan lagu tu kan, tu dipanggil duduk ihtibat. Ada sebahagian daripada ulama kata yang paling afdal duduk ihtibat. Bapa pula paling afdal duduk ihtibat? Kerana di sana ada beberapa hadis yang menyebut bahawasanya kebanyakan duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk ihtibat. Kebanyakan duduk Rasulullah adalah duduk ihtibat. Imam Qadhi Iyad dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahawasanya aktsaru julusin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ihtibat. Kebanyakan duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihtibat. Okey, Rasul banyak duduk ihtibat. Tapi dalam masa yang sama di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, dinilai hasan oleh sebahagian daripada ulama, bahawasanya Nabi daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu,
Dia kata lagu mana? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yaqtub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang seseorang duduk ihtibar pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Kebanyakan duduk Rasulullah ihtibar. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah larang duduk ihtibar ketika tu imam sedang berkhutbah. Ha, ni sebenarnya perbahasan ni panjang, biarlah hamba sebut sikit ajalah. Perbahasan ni panjang. Jadi maka ulama di sini banyaklah mengeluarkan pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis yang Rasulullah larang duduk ihtibar adalah hadis dhaif, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Jadi apabila hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Bukan di sana ada ramai di kalangan ulama sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, di antaranya Anas bin Malik, ketika Tuk Khatib sedang baca khutbah, dia molek-molek ada duduk ihtibar. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, duduk ihtibar ketika Tuk Khatib baca khutbah, hukum dia tidaklah makruh, tidak dah dilarang. Ha, boleh, tak ada masalah sebab perkara tersebut dibuat oleh sebahagian daripada sahabat. Cuma ada sebahagian pandangan yang lain mengatakan duduk ihtibar ketika khatib baca khutbah adalah makruh. Ha, jadi duduk ihtibar ketika Tok Khatib baca khutbah tu, ulama berselisih pandangan pada meletakkan hukumnya. Ada hak yang kata makruh, ada hak yang kata tidak makruh. Hak yang kata makruh sebab dia alasan dia, dia okey, alasan dia hadis. Patut alasan hak yang nampak pada akal dia, ha, sebab apabila duduk ihtibar lagu tu, dia akan bawa kepada mengatuk. Oh, lega duduk gitu kan, mengatuk. Dan mengatuk punggung saat ni tu, dia duduk ihtibar ni nak rapat papa punggung di latar. Orang duduk lagu tu nak ketuk, tak perlu sengit-sengit tu tubuh dia lah. Kita kalau duduk, duduk dia duduk sel dia gini, kalau nak ketuk kan dia nak ketuk sengit punggung lah. Tu beringat tu, kalau misal kalau duduk dalam majlis ilmu nampak sengit punggung tu, masa duduk dobit buku belakang tu kena jaru sikit eh. Ha, lama kan terbang kau serbang kan. Baik, jadi kan gitu kan, duduk ihtibar dia papan punggung dah rapat, jadi benda tu dapat menarikkan tidur, benda tu menarikkan mengantuk, jadi boleh membawa kepada mengantuk. Papan punggung dah rapat, kita lepas daripada khutbah nak semayang, orang yang tidur dah rapat papan punggung, batal semayang, maka sebab itulah dilarang. Okey, itu sebahagian daripada ulama. Bahkan di sana ada juga larangan secara mutlak duduk ihtibar. Tak boleh, walaupun bukan dengan khutbah pun tak boleh juga. Tapi tak boleh itu dengan syarat ketika dia pakai selah, dia pakai yang. Sebab dia, dan kalau dia pakai selah duduklah betul, nampaklah. Okey, boleh faham ke tak? Nampak benda. Allah, takkan nak kabur sesa. Macam ginilah orang pakai kain ihram. Orang lelaki pakai kain ihram, lepas dia duduk bawah tu, duduk atas tangga. Duduk isap wakuk, duduk atas tangga. Allahu Rabbi. Ji, biasa tengok tak? Kita tanya. Tak apa yang ambil rakyat tu, benda yang berlaku. Bukan benda yang berlaku, ha? Benda yang berlaku. Allahu Rabbi. Oh, lepas daripada, dia dah ingat dia nak pakai spender. Jadi, yang pakai spender tak apa lah. Orang puan tak apa lah. Tak ada masalah dengan orang lelaki. Kain selah je bawa. Lepas daripada tawaf selesai letih dah pun sekali, duduk rehat atas tangga. Ha, duduk rehat atas tangga, main duduk kakak lagu tu pula. Allah, kejut orang tengok. Baik. Okey, sebab itulah dilarang mengikut pandangan sebahagian daripada ulama kerana ia mendedahkan aurat. Ha, jadi duduk pun, ada duduk yang paling comel sekali ketika kita berzikir. Jadi katanya, seorang yang berzikir sepatutnya melakukan sesempurna yang mungkin. Jika dia duduk, okey, duduk kita kan bodoh, duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash kerana duduk tersebut adalah duduk fardu dalam sembahyang. Duduk di suatu tempat, hendaklah dia menghadap kepada kiblat. Dan duduk dengan tunduk. Allah Rabbi. Kita orang yang tidak menghayati, orang yang tidak ada ahwal dalam hati, tidak ada hal dalam hati, kita buat-buat. Tapi orang yang ada ahwal mari dalam hati, dia bukan buat-buat. Dia buat, bukan buat-buat, bukan dia perbuatan tersebut terjadi daripada kesedaran dalam hati. Kita sekarang ni kalau kita nak pergi jumpa dengan raja, orang yang kita malu. Oh, tak macam kita pergi jumpa kawan kita wah. Tak eh. Kalau misalnya kita kata masuk dalam istana syarqiyah, hak dia curiga tengok. Ada dak wah macam kedai kopi. Kena ambak luar kalau buat lagu tu tak ada pengaturan. Tu dak gitu. Tubik je sultan pakai tunduk belaka.
Pakai salah duduk belaka. Biarlah buat-buat pun. Biar buat-buat pun. Kita nak jalan-jalan jumpa. Dah orang yang duduk dengan dia kena marah sama. Oh, memang takut sungguh lah. Sebagai contoh. Baik. Jadi begitu juga ketika kita berzikir kepada Allah. Hak yang ditutup pada permulaan adalah kita buat-buat. Tapi ada sebahagian daripada hamba Allah. Ketika mana dia berzikir, dia tunduk sana bukanlah dia buat-buat. Bukan benda tu lahir daripada hati dia, daripada kesedaran diri dia. Oleh kerana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahir perasaan malu. Oleh kerana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahir perasaan takut. Kita sebab dia tidak takut kepada Allah, tidak malu kerana kita tidak kenal. Orang yang menghayati Allah Ta'ala, mengetahui Allah Ta'ala, melihat segala gerak-geri dia, segala perbuatan dia, hak luar, hak dalam, maka akan lahir perasaan malu. Macam kita buat contoh dah. Kita duduk dalam satu bilik. Kalau tak ada orang ikut dam je kita, nak saling pakaian, tak ada orang, tak ada katualah, buang-buang, spender saja. Tu pun kadang-kadang spender-spender tak ada, masuk dalam tandas kan. Tapi kalau dalam bilik saat itu ada CCTV 6, 7, skrin dia besar duduk di pasar raya, duduk di medin, agak-agak buat gitu ke tak? Tobak dah buat gitu. Sebab dia, kita sedar ada orang melihat kita. Allah Rabbi, dah pasal-pasal masuk dalam Facebook pula kita. Dah pasal-pasal kena viral. Oh, Tok Imam ke? Oh, set-set Tok Lebel. Oh, masuk dalam Facebook tu, masuk dalam YouTube tu. Tengok, lain kan? Ketika kita sedar, ada orang melihat kita, kita jaga. Kalau kita Allah Rabbi, kita tak sedar, ada orang melihat kita, kita tak jaga pun. Kita mendadak orang ketuk berok-berok-berok je, tak kira, dah. Cuba ada orang buat gitu, air mana buat? Bukan tak ada senar berok dalam masjid ke? Dalam surai ada ke? Tapi tak tahan gitu lah. Cuba duduk rumah, dia lepas, berlepas. Beza benda, hak ni dia sedar ada orang, hak ni dia sedar tak ada orang. Baik, begitu juga bagi orang-orang yang ada kesedaran dalam hati. Ketika mana ada kesedaran dalam hati, maka dia akan lahir sendiri satu perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ingin berzikir, dia akan bagi perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikenali sebagai ahwal, hal yang bagi dalam hati. Baik. Katanya mana hendaklah dia menghadap kiblat dan duduk dengan tunduk, khusyuk, tenang, menundukkan kepala. Apabila dia berdiri tidak dengan sikap tersebut, maksudnya orang yang paling comel dalam keadaan duduk, hadap kepada kiblat, tunduk, khusyuk, tenang, tunduk tang kepada, hak tu hak yang paling comel. Tapi boleh tak nak berzikir dalam keadaan berdiri? Tak ada masalah. Apabila dia berdiri, maksudnya dia tidak duduk, tidak dengan sikap tersebut, tidak dengan sifat-sifat hak yang disebutkan tadi, maka hukum dia boleh sahaja dan tidak ada masalah. Cuma namun dia telah meninggalkan yang terbaik. Tak sesikit pun, tidak makruh pun, tak ada masalah. Zikir dalam keadaan berdiri, zikir dalam keadaan tidur, menerak, melentang. Cuma tidur menerak tu diharamkan. Diharamkan pula. Benda berlaku perselisihan. Kebanyakan ulama mengatakan makruh. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan haram, tapi pandangan ni, pandangan yang kata haram, pandangan daif. Tidur dalam keadaan menyarap, hukum dia adalah makruh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kata, katakanlah kita sakit pinggang. Tiga contoh gitulah. Sakit pinggang, maka boleh duduk netang gitu. Okey, boleh, tak ada masalah lah. Aurat kita mana boleh tunjuk ke orang. Tapi dalam keadaan tertentu tak ada masalah. Orang puang nak beranak, takkan ada yang buka. Dia ada yang buka nak beranak mana, nak ambil anak mana. Warok terlajuk ni. Siapa habis pakai pudah juga masuk dalam labor room ni. Tak boleh nak buka langsung. Tak boleh nak mikir doktor. Nak cabut lah buang anak, tak nak buka langsung. Dia kata tak boleh haram aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang dah dedah aurat. Allah Rabbi, ni dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurah, dalam keadaan hajat, tidak menjadi masalah lah. Walaupun tidur dalam keadaan menyarap, hukum dia adalah makruh, dilarang oleh syarak. Namun ketika ada hajat, hukum dia adalah harus, tak ada masalah. Jadi dalam keadaan negak kita berzikir, hukum dia adalah dibolehkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah Rabbi, cuma kita mikir ataupun tidak, dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, bertukar malam dan siang, sebenarnya dalam perkara tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda-tanda, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kehebatan pencipta. Siapa orang yang berakal,
iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari seksa api neraka. Allah Rabbi. Ayat ni rasanya biasa kita duk dengar semua ayat ni, rasanya biasanya tu imam baca, biasa duk bacalah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bersilih ganti malam dan siang adalah menjadi tanda bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi kalau orang tu tak nampak lagi ada pencipta, jadi pada hakikatnya tidak ada akal fikiran. Bukan dia gila, tapi lebih kurang orang gila. Dan mana pula orang yang ada akal fikiran perlu dia guna akal fikiran. Orang yang tak ada akal fikiran macam orang gila, tak ada masalah, tak guna pun. Ketika Allah Ta'ala bagi akal fikiran kepada dia, dia tak guna, sama macam orang gila. Sama-sama dah punya akal fikiran. Okey, siapa orang yang mempunyai akal fikiran? Orang yang duk tengok kepada penciptaan langit, duk tengok kepada penciptaan bumi. Nabi SAW, dia bangun tengah malam, dia akan buka pintu, dia tengok langit, dia akan baca ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Bahkan sahabat itulah ulama menyebut bahawasanya sunat kita baca ayat ni. Jadi bangun tengah malam, buka pintu rumah kita, ada pintu, buka tikar pun tak apa dah. Buka tikar. Dah takut lah, takut atun ni tak gerak tu lelaki. Kalau misalnya orang puan, ataupun lelaki gerak bini yo. Ha, gerak bini, pakak duk baca ayat tu. Ha, tapi takut tak jadi nak baca ayat tu lah pula. Ha, tengok ke langit yo. Baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Lepas tu hayati makna dia. Pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, menjadi tanda bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Siapa orang yang mempunyai akal fikiran? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang dia sentiasa ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. 'Ala junubihim ni menyenggeng. Ingat kepada Allah. Okey, daripada ayat ni lah boleh kita berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Jadi kalau orang tanya, apakah hukum membaca Al-Quran dalam keadaan menyenggeng? Hukum dia adalah dibolehkan. Kerana Quran termasuk dalam zikir. Inna nahnu nazzalna dhikra. Sesungguhnya kami menurunkan zikir, yakni Al-Quranul Karim. Jadi boleh kita baca Al-Quran dalam keadaan tidur, boleh kita baca Al-Quran dalam keadaan duduk, boleh kita baca Quran dalam keadaan menyenggeng, boleh kita baca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Cuma hak yang paling afdal macam hak yang kita kabur tadi, hak tu hak yang paling afdal. Orang hak yang dah buat lagu hak yang kita kabur tadi, dia sebenarnya tidaklah melakukan perkara yang dilarang, cuma dia telah meninggal perkara hak yang lebih terbaik. Okey, seterusnya diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Kalau sebut kata As-Sahihain, dia merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Bahawasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, lagu mana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'id fayaqra'u al-Quran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Jadi Rasulullah atas riba isteri dia, sandar atas riba isteri dia, manjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri ni. Ni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan isteri dia. Bukan gaul dengan kasar, mula-mula je baik, nikah mula-mula je. Pas daripada 2-3 bulan tu je kau sama bini. Itu bukanlah cara hak yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi begitulah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, Allah Rabbi tak teringat lafaz hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang hak yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang hak yang paling baik terhadap keluarga aku. Jadi Rasulullah duduk di atas benda riba Aisyah. Jadi ambil daripada hadis ni, hukum yang pertama boleh kita ambil, jadi tidak menjadi masalah duduk di atas riba bini. Tapi kena tengok jugalah, jangan memberi mudarat kepada bini. Oh, aku kata boleh. Ni nak ramai dengan hadis ni. Dia tu pun bapak, bini dia leluh je. Allah, bini dia leluh pula. Main nak duduk atas riba, dia kata nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu dah boleh.
Jadi nak beramal dengan hadis, kita kena tengok juga keadaan. Bukan kata boleh secara mutlak, kerana di sana ada hadis yang lain, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan, tidak boleh memberi mudarat kepada pihak lain. Itu kita tahulah. Kawan ni dah lah lelah, dah orang pula mai dia tu pun bapak macam lagi itu lelaki dia. Oh, duduk atas benda atas benda bini dia saat itu, siapa ke dah lepas napah bini dia. Lepas tu hukum dia kata boleh kabur ke bini dia pula. Apa marah? Lawan mati. Dia percaya ke hadis Rasulullah. Ha, pula dah. Bini kata bukan nak percaya, aku nak mati lele dah eh. Rasul mujur bini dia dengan hadis ke? Kalau dengan hadis kata Rasulullah adalah hadis yang lain, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberi mudarat. Tak boleh lah. Baik. Jadi kalau biasa, itulah contohnya dia menambah lagi ikatan kasih sayang di antara suami dengan isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid. Ketika dia keluar dari haid, lepas tu masa Rasulullah sandar di atas peha, di atas benda riba Aisyah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Jadi tidak menjadi masalah ketika isteri kita sedang keluar darah, kita duduk atas riba dia, kita baca Quran, tak ada masalah. Hak yang tak boleh, menurut pandangan majoriti ulama, dia baca Quran. Dan kita urat panjang lebar dah bulan lepas, kita urat panjang lebar dah, menurut pandangan majoriti ulama, perempuan yang keluar dari haid tidak boleh membaca Al-Quran. Pandangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak menjadi masalah. Okey, dalam kita beragama, maka kita perlu mengambil langkah ihtiyat, langkah cermat, langkah berhati-hati. Maka kita mengambil pandangan majoriti ulama, perempuan yang uzur jangan baca Al-Quranul Karim. Dia tidak baca Al-Quranul Karim, sebenarnya itu adalah ibadat, ada pahala, kerana benda itu adalah dilarang oleh agama. Okey, cuma macam kita khabar ni, kerana di sana ada pandangan mazhab Maliki mengatakan boleh baca Al-Quran ketika datang uzur, maka bagi perempuan nak bertaklid kepada mazhab Maliki, hukum dia adalah dibolehkan. Tapi kena ingat, masalah baca lain daripada pegang. Ni ramai lagi hak yang tersilap, bukan orang awam, tapi sebahagian daripada para asatidah. Mazhab Maliki hanya mengharuskan baca, dia tidak mengharuskan menyentuh. Menyentuh sepakat empat mazhab mengatakan tidak dibolehkan, melainkan mazhab Al-Zahiri. Mazhab Al-Zahiri bukanlah mazhab di kalangan empat mazhab. Mazhab Al-Zahiri satu mazhab fiqah yang keluar daripada empat mazhab. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quranul Karim. Begitulah keadaan Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingat kepada Allah, menyebut Allah di atas semua keadaan dia. Sehingga keadaan ketika duduk di atas riba bini tu masih lagi membaca Al-Quranul Karim. Allahu Rabbi. Seterusnya katanya diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain disebutkan mana ni? Apakah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayat lain? Tadi riwayat Bukhari Muslim. Mana ada riwayat Bukhari Muslim cuma riwayat lain sikit. Disebutkan waraksuhu fi hijri wa ana haid. Artinya, dan kepada baginda berada di pangkuanku padahal aku sedang haid. Ketika aku sedang haid, kepada dia berada di pangkuanku. Jadi kadang-kadang orang kita ni, Allah Rabbi katanya orang puang tu bik darah, malah letak kepala atas riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, walaupun dia keluar darah, walaupun darah tu kotor, tapi bukanlah perkara yang salah, perkara yang menjijikkan, perkara yang dikatakan kotor kalau dia letak kepala di atas riba orang puang. Jadi orang dia orang puang dia tak riba, orang tak ada puang tak atas benda. Jadi orang tak ada orang puang tu kena bini ya. Tak kira lah orang muda ke orang tua kan. Tambah bini lah. Ada juga orang tua tak ada bini, bini mati, bini baru pula ayah dia. Baik, seterusnya diriwayatkan juga bahawa Aisyah berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'ah wa ana muttaji'atun 'ala sariri. Maksudnya, artinya sesungguhnya aku membaca hizibku. Dia Aisyah dia ada hizib dia. Benda hizib, hizib dia hizib. Hizib ni adalah wirid-wirid dia. Hak yang diwajibkan ke atas diri dia. Dia bacalah pagi ke petang ke. Dia comelah kita ada wirid ni. Kita ada wiri, ada orang yang beramal dengan hizib Imam Nawawi. Tapi kebanyakan orang kita amal dengan maksurat.
Biasalah orang kita baca, ikutlah benda pun wajib. Yang penting benda tu adalah wari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kita baca al-Adhkar An-Nawawiyah, kita boleh pilih mana-mana hadis hak yang sahih ataupun yang hasan yang boleh kita jadikan wirid. Kau nak baca belaka memang nak dang lah. Banyak nak baca belaka memang nak dang. Ambil hak yang penting-penting. Sekurang-kurangnya setiap satu hak yang kita akan jumpa terdatang kita amal sekali. Kang Imam Nawawi kepada 10 daripada ni kan? Kita amal sekali supaya benda, supaya kita masuk dalam ahli kepada wirid tersebut. Supaya kita masuk dalam ahli wirid tersebut. Kerana kita tidak mengetahui wirid manakah yang apabila kita amalkan Allah Ta'ala terima. Kita tidak mengetahui kebaikan manakah yang kita buat. Ketika kita buat, Allah Ta'ala pandang kepada kita dengan pandang rahmat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun dosa kita. Sebab itulah kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Mu jangan sekali-kali menghina perkara yang baik walaupun kecil. Jangan, jangan pandang hina, jangan pandang lekeh benda baik. Kerana benda kita tidak tahu benda baik mana ke yang kita buat. Yang mana ketika kita buat, di situ ada pandangan rahmat daripada Allah. Yang mana dengan pandangan rahmat daripada Allah, maka kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diampun segala dosa kita. Sebagaimana, sebagai contoh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada seorang pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Hak yang dia Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, Allah Ta'ala ampun dosa dia kerana apa? Kerana hanya memberi minum seekor anjing. Seekor anjing, anjing ni najis. Anjing ni kalau pera dia anjing, dia ada hukum anjing pula. Perbahasan anjing jadi panjang dalam bab fiqh. Perbahasan anjing, najis anjing, hukum pera anjing, ada hukum dia. Jadi pendek kata najis anjing ni bukanlah binatang yang mulia. Akan tetapi orang puasan itu beri minum kepada anjing, ada niat yang baik. Yang mana dengan perbuatan tersebut Allah Ta'ala memandang dia dengan pandangan rahmat. Akhirnya Allah Ta'ala mengampung dosa dia, sehingga kan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sebab dia, aku tengok seorang lelaki dia duduk gimari-gimari dalam syurga, menikmati nikmat syurga kerana satu perbuatan kebaikan, iaitu dia membuang pokok yang menghalang manusia lalu di atas jalan. Padahal benda kecil aja kita tengok kan, benda kecil aja. Akan tetapi ketika dia buat perkara tersebut ada niat yang baik, Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat. Akhirnya Allah Ta'ala mengampung dosa dia, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akan datang banyak wirid-wirid yang akan disebut oleh Imam Nawawi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita nak buat belaka memang tidak sempat. Jadi sekurang-kurangnya setiap wirid yang kita jumpa ke datang kita beramal sekali supaya kita termasuk dalam ahli kepada zikir tersebut. Nah, cuma hak yang kita kena buat sama-sama tu biar dia. Biar dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih adalah, sebaik-baik amalan hak yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah adwahuha, walaupun sedikit. Benda hak yang ahabbul a'mali ila Allah adwahuha wa in qall. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, benda hak yang kita buat secara berkekalan, walaupun benda tu sikit. Walaupun benda tu sikit. Ha, jadi kita pilihlah. Ha, jadi kalau orang hak yang ada dah amal maksurah, ha, sudah cukuplah. Ha, tapi kena bacalah, jangan baca tu kau rajin je. Ha, tu kau malas nak baca. Jadi kau wirid. Tengok Aisyah dia ada hizik dia. Katanya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya aku membaca hizikku sambil berbaring di tempat tidur. Ha, dia baca hizik dia dalam keadaan dia berbaring. Maksudnya tidak menjadi masalah baca dalam keadaan berbagi, berzikir kepada Allah dalam keadaan berbagi, hukum dia tidak menjadi masalah. Baik, katanya tempat yang digunakan untuk berzikir hendaklah sepi, hendaklah sunyi daripada bermacam-macam gangguan. Dia termasuk zikir, kerana sembahyang dia termasuk dalam zikir. Sebab itulah apa yang dituntut kita sebelum daripada kita sembahyang adalah kita kena buang daripada hati kita perkara yang boleh mengganggu khusyuk. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jutama'atil asya'u wal isya', quddimal asya'u 'ala al isya'." Apabila berkumpul makanan petang dengan sembahyang isya', maka didahulukan makanan berbanding dengan sembahyang. Sebab dia untuk menghilang khusyuk. Okey, contoh kita kata buka puasa. Kadang-kadang masjid buka puasa, surah buka puasa, diminum air, maka tambah 2-3 butir kuih.
Hari itu kambing golek. Kambing golek dua ekor, orang penuh. Allah. Agak-agak khosyuk tak sembahyang? Agak-agak khosyuk tak? Tampak tak khosyuk. Jenis hak yang minat pula. Sebab dia marah kena dah. Wah, tinggal tulang je. Tok Imam baca panjang sikit. Wah, mana Tok Imam baca panjang? Kambing, kambing, kambing. Dia ingat. Ha, tengok. Mengganggu khosyuk. Jadi, sebelum daripada sembahyang, kena makan dulu. Kalau sengaja makanan tu mengganggu khusyuk. Nabi SAW pernah orang hadiahkan kain yang comel kepada dia tabib. Hak comel. Dia sembahyang, perkara tersebut mengganggu dia. Maka dia turun-turun bagi kepada orang. Dilarang kita pakai pakaian yang bergambar ketika kita sembahyang bercorok. Sebab dia? Sebab dia mengganggu khusyuk. Baik. Begitu juga dalam kita berzikir. Jadi kita kena sunyikan perkara yang mengganggu. Semayang nyetok headset depan. Allah Rabbi. Tok headset depan. Setiap kali masuk WhatsApp dia tengok. Setiap kali masuk WhatsApp dia keling. Dah bila nak khusyuk? Ah, headset yang tok depan lah. Baik. Melengkang kita seling ke apa semua sekali ikutlah. Jangan tok depan. Kalau tok depan juga jangan tengok lah. Ambil tok depan. Takut kata ah, start tok depan. Ambil nak tok mana headset ni, tok kanan tok belakang. Tok belakang tak ada lah. We pinjam kat orang sungguh lah. Kena ambil akhirat pula lah. Dia orang ambil kahur kita tu. Jadi gitulah, letak belakang lah, letak depan lah. Jadi jangan jadikan perkara tersebut mengganggu kita. Baik. Allah Rabbi. Kalau boleh, daulah kalau boleh memang hak yang hak tu hak yang dituntut oleh agama. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, tutuplah headset. Tapi kalau tak tutup, dah ada orang-orang ni, bukan kita ingat belakang. Dan awal-awal dia dimaafkan lah. Tapi benda tu sebenarnya adalah salah kerana mengganggu orang lain. Kalau kita duduk dalam masjid, baca Quran kuat ketika ada orang sedang sembahyang, maka ia dilarang oleh Nabi SAW. Pernah Rasulullah SAW dengar sahabat baca kuat. Ketika Rasul duduk dalam rumah, sahabat baca kuat. Duduk dalam masjid, Rasul tubik larang. Rasul kata jangan baca kuat lagu tu kerana setiap seorang di kalangan kamu yunaji rabbah, sedang bermunajat dengan Tuhannya, takut mengganggu orang lain. Kalau Quran, Rasul larang baca Quran kuat dalam masjid ketika ada orang sedang beribadat. Jadi kalau benda hak yang lain pun lebih lagi dilarang. Jadi kalau awal-awalnya tak sengaja, jangan sengaja lah, jadi tutuplah dulu. Sebab ia benda tu mengganggu khusyuk. Sama juga dalam kita berzikir. Ni pegang wasabih comel dah. Headset tak tepi, belang-belang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ingat senyum kerana manis berzikir. Kerana senyum tu pasti wasap. Ada juga orang tu imam duk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eh, benda ni bukan benda salah lah. Benda dia berdosa. Dia apa? Ustaz kata gitu lah. Dia kata macam kata macam salah. Okey, sekarang ni kita akan belajar ni, kita nak ambil hak yang lebih tinggi lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Di antara ciri elok Islam seseorang adalah dia meninggal perkara hak yang tidak memberi faedah. Hak tu di antara ciri baiknya Islam seseorang. Okey. Jadi apabila benda tu tidak berfaedah, kita tinggal. Jadi bukanlah benda hak yang berfaedah pun baca WhatsApp dalam ketika kita berzikir, kerana dia akan menghilangkan khusyuk dalam kita berzikir. Sedangkan di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Allah Taala tidak menerima doa daripada qalbin lahin, qalbin ghafil, daripada hati hak yang lalai. Jadi kita kena eloklah daripada kelalaian. Baik. Tapi bukanlah sampai kepada haram dah, tak haram. Kita royak dah kan. Kita nak dalam agama ni kita nak semakin tinggi kan. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Bukanlah haram. Tak haram pun. Okey, Abi. Kata dia tempat yang digunakan hendaklah sepi. Jangan ada gangguan. Dan bersih. Jangan kotor. Jadi biar tempat tu bersih. Kerana kita nak berzikir pada tempat yang paling sempurna. Kerana hal itu lebih besar penghormatannya kepada zikir. Sebab dia suruh kita buat perkara tersebut? Kerana dia nak supaya kita ta'zimkan. Kita agungkan. Kita muliakan zikir. Dia apabila kita muliakan sesuatu, kita akan jaga. Orang yang tidak memuliakan sesuatu, dia tidak jaga. Orang beli kereta baru, oh jaga. Pak gosok-gosok. Anak nak masuk, pakai lipat kotor-kotor, tak boleh. Nak makan atas kereta, siap buat lagi undang-undang atas kereta, tak boleh makan. Tapi lepas daripada 3 bulan, ikut dah wak benda pun. Tak sayang dah kan? Tengok orang sayang dia jatuh sungguh.
Begitu juga orang yang mentazimkan zikir, dia akan jaga sungguh. Mulut dia, laluan kepada zikir dia jaga. Tempat untuk dia berzikir dia jaga. Keadaan lagu mana dia berzikir dia jaga. Orang yang memuliakan perkara tersebut. Sebab itulah dia suruh kita duduk pada tempat yang sepi. Sepi ni maksudnya tidak ada gangguan lah. Lepas tu bersih. Kerana hal itu lebih besar penghormatannya kepada zikir. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah Ta'ala kabar dalam Quran, sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah termasuk zikir, maka sesungguhnya perkara tersebut lahir daripada ketakwaan yang ada dalam hati. Baik, kata dia lagi, kerana hal itu lebih besar penghormatannya kepada zikir dan zat yang dizikir. Zat yang dizikir yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul mempunyai mata hati, ketika dia berzikir pasti akan lahir perasaan malu, maka dia akan mencari ataupun dia akan membuat perkara yang paling sempurna ketika dia berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji zikir di masjid-masjid dan tempat-tempat mulia yang lain. Jadi sebab dia Allah Ta'ala puji berzikir di masjid, tempat-tempat mulia yang lain, kerana dia telah memuliakan zikir tersebut sehingga kan dia berzikir pada tempat yang mulia. Imam Abu Maisarah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di tempat yang bersih. Tidak berzikir satu daripada sudut adab, daripada sudut adabnya kita kena berzikir kepada Allah pada tempat yang bersih. Selain itu juga diharapkan mulut dalam keadaan bersih. Mulut kita dalam keadaan bersih masa kita nak berzikir. Jika ada perubahan ia dan bau dibersihkan dengan siwak. Jika kalau mulut kita ada perubahan bau busuk, maka bersih dengan siwak, bersih dengan kayu sugi ataupun konyol gigi. Apabila ada najis, dibersihkan dengan air. Cuma dalam keadaan tertentu dadanglah kita nak buat kan. Lepas daripada bangun tidur, kita nak baca doa bangun tidur kan. Jadi kalau kita benda pergi cari buih gigi tu dah tandas lama pula kan. Jadi tak payahlah. Baca lalu lah. Kalau ada lalu buih sugi ada masalah lah. Benda kayu sugi dalam poket tau. Dah headset boleh top dalam poket tidur tak kan kayu sugi dia top. Top. Ambo dak buat, ambo suruh je. Okey, masa bangun tidur tu, baca lalu. Katanya jika ada perubahan bau mulut dibersihkan dengan siwak. Apabila ada najis dibersihkan dengan air. Jika tetap berzikir dan tidak membersihkannya, maka hukumnya makruh, tidaklah haram. Jadi kalau mulut kita bau, kita berzikir, hukum dia adalah makruh, tidak haram. Mereka kalau mengganggu orang lain, bangun tidur tu dok gosok gigi, durian petang jeri minat sangat, main subuh pula, lepas tu nyawa tu kuat pula, dalam sujudnya kuat nyawa, pada sujud ruang udara pergi ke hidung orang, pergi kanan sebab orang bau. Tu tak boleh. Hukum dia salah, hukum dia adalah haram kerana mengganggu orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan sahabat yang berbau mulut daripada masjid. Sama juga dengan orang yang hisap rokok. Jadi nak sembahyang ramai-ramai tu kena tu dululah. Jadi sampai kau orang cakap kita tak pusing kau tu pusing kau ni, kita pun pelik kau. Mana dia cakap pusing kau tu pusing kau ni? Ingat ada laswi duk nitah batah. Rupanya nu laswi tu bik mulut dia sebab kuat sangat hisap rokok sebagai contoh. Jadi bersihlah mulut dulu nak cakap dengan orang. Baik. Tapi bukan semua. Kita kata ada juga kan. Siapa kita sebut dalam nada cakap dengan kita. Contoh. Sama juga dengan sembahyang subuh. Napah kuat pula Allah. Tukar tu kita nak baca Subhanallah Rabbiyal Azim. Dia baca Fatihah tu dalam sujud. Dah. A'udzubillah dah. Ada busuk benda ni. Baca A'udzubillah. Baca Al-Fatihah lalu lah. Itu tak boleh lah. Hukum dia adalah dilarang. Sebab menyakiti orang lain. Kalau tidak mengganggu orang, hukum dia adalah makruh, tidak haram. Demikian pula apabila membaca Al-Quran dengan mulut najis, maka hukumnya makruh. Jadi kalau kita mulut kita najis, darah dalam mulut boleh kita bersih ataupun ikutlah najis lagu mana pun. Apa benda hari itu sekali kita tengah kuliah, lepas tu dahaga, lepas tu kita nak buka lambat buka, lepas tu ada hari Jumaat tu dia pakai tok dalam gelas. Tok dalam gelas, kita pun nak minum lah. Tok air dalam mulut, tengok tak cucuk, setengah dalam gelas. Allah kata parok sungguh bedak hari Jumaat tu masjid surau tu. Tapi dia ya surau kawasan ni kok. Berhenti tu kita pergi ke hak dulu.
Eh, dok kabur dia takut pergi malu kah? Dok kabur dia. Dok tengoklah hasung dalam gelas kau. Mujur dia tak cicuk kalau cicuk mampu. Dok ke parok ni. Dok ke motor kita. Mujur kita dok tak ada masalah jenis hok. Ndeh. Dok kalau hok jenis hok dok alih benda-benda kotor gitu tak bab mutah terus lah. Dah warna pula mutah. Ustaz ke bini ngada pula rumah. Ha pula dah dia. Bagi tambah. Jadi dah kena minum dia tak hicok sat ni yo. Memang najis lah mulut. Dah hukum baca Quran dalam kata dak basuh mulut lagu mana? Ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian ulama kata makruh, ada sebahagian ulama kata haram. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i hukum dia makruh bukan haram. Cuma di sana ada pandangan ulama, pandangan dhaif mengatakan haram. Kerana dia kerana Quran patut dimuliakan. Maka mulut yang najis tidak sesuai digunakan untuk baca Al-Quran. Tapi pandangan yang mu'tamadnya adalah hukum makruh. Baik. Nah, tapi yang hukum wala luar? Ha, lepas dia ambil air komo-komo. Dah warna pula dia kata. Tapi dia tak kabur. Dia tak cicok. Sakit sungguh. Kata dia, dimiliki pula membaca Al-Quran dengan mulut najis. Maka hukumnya makruh. Tentang keharamannya, ada dua pendapat. Ada dua pendapat tetapi yang paling benar tidaklah dihukumkan sebagai haram. Okey, kita rasa situ dulu untuk hari ini ya. InsyaAllah kita akan jumpa balik akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, cuma yang kita bincang pada malam ni, sama-sama kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sama-sama kita dapat mengambil manfaat, agar diberkati. Allah Subhanahu Wa Taala ala wa adam. Allahumma haqqiqna bi tiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.